salam literasi. Perpustakaan Lentera Literasi Ejen Benowo 1 Surabaya berupaya meningkatkan pelayanan setia, menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi sekolah, guna mewujudkan generasi unggul dalam akademik, teknologi, serta keterampilan. Salam literasi. Dan saya Safira Nisa Atuzahra. Kami adalah Duta Literasi SDN Benowo 1 Surabaya. Mari kawan-kawan kita berkunjung dan membaca ke perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 Surabaya. Salam literasi. Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 Surabaya didirikan pada tahun 2017. Perpustakaan Lentera Literasi merupakan lumbung ilmu dan buku sekolah, pusat referensi dan rujukan, sarana penunjang kegiatan literasi sekolah. Perpustakaan Lentera Literasi merupakan tempat belajar, berkreasi, dan berdiskusi siswa. Dengan membaca dapat membuka jendela dunia, memperdalam ilmu, dan memperluas wawasan. Perpustakaan Lentera Literasi SDN 01 merupakan salah satu pelaksana kebijakan sekolah yang bersifat spesifik di bidang literasi. Keberadaan perpustakaan mendorong terwujudnya cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan itu, maka tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan. Fasilitas Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 yaitu ruang baca, ruang koleksi, ruang sirkulasi, ruang kepala perpustakaan, AC dan kipas angin, komputer bagi pemustaka, serta pustakawan dan printer. Jumlah total buku 4.785 buku, jumlah judul buku 2.498 judul buku dan clipping. Selain itu, Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 memiliki kegiatan unggulan yaitu 1. Roadshow mendongeng. Dua, perpustakaan keliling. Perpustakaan digital. Empat, pojok baca serta panggung ekspresi.
Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 yaitu menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sekolah guna mewujudkan generasi unggul dalam akademik, teknologi, serta keterampilan. Misi Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 Surabaya yaitu 1. Menyediakan dan memberikan informasi untuk meningkatkan literasi di sekolah. 2. Menumbuhkan minat dan budaya literasi dengan mewujudkan perpustakaan yang nyaman dan menarik. 3. Mengupayakan menambahkan koleksi literasi sekolah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Arianti, siswi kelas 5 SDN Benowo 1. Saat ini saya adalah duta literasi di sekolah. Menjadi duta literasi bukanlah hal yang mudah. Saya harus mengajak teman-teman saya untuk gemar membaca dan menciptakan karya melalui tulisan. Tidak mudah, tapi menyenangkan. Banyak pengalaman yang saya dapat saat saya menjadi duta literasi. Saya berhasil menjadi pendongeng cilik dalam program Gendi Sewu yang diinisiasi oleh Dispusip Kota Surabaya. Saya telah mendapatkan kesempatan untuk mendongeng di hadapan Bapak Wali Kota Surabaya. Tidak hanya itu saja, dengan kegemaran membaca buku telah membawa saya menjadi finalis Bangpun LH 2022 dengan proyek budidaya tanaman terong serta inovasi pengolahan berbagai produk dari buah terong yang saya pelajari dari buku yang ada di perpustakaan Lentera Literasi. Mari kawan-kawan, kita gemar membaca. Membaca dapat membuka cakrawala dunia. Yuk berkunjung ke perpustakaan Lentera Literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nisa Atu Zahra. Saya siswi kelas 5 SDN Benowo 1 Surabaya. Saya menjadi duta literasi SDN Benowo 1 karena hobi saya membaca dan berkunjung ke perpustakaan untuk meminjam buku. Dari hobi saya tersebut, saya meraih juara 2 Lomba Pidato se-Surabaya Gresik pada tahun 2021. Ayo kawan-kawan, kita semua membaca dan berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafina Alia Fitri. Saya adalah murid kelas 6 SDN Benowo 1 Surabaya. Saya berhasil menjadi runner-up 3 Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2021 dengan budidaya tanaman tomat. Saya berhasil menjadi runner-up 3 karena saya rajin membaca buku di perpustakaan. Dengan literasi tersebut, saya mengembangkan proyek budidaya tanaman tomat yang saya pelajari dengan cara membaca buku di perpustakaan dan searching materi di internet. Ini adalah salah satu buku yang saya baca dan membuat saya berhasil menjadi juara runner-up Pangkut 2021 sekota Surabaya. Tidak hanya itu saja, saya juga sudah menulis cerita dan sudah dibukukan. Buku ini juga sudah disimpan di perpustakaan. Teman-teman, kita bisa terus berprestasi, salah satunya dengan cara membaca buku. Yuk kita kunjungi Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1 Surabaya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahratus Almira Fauzia dari SDN Benowo 1 kelas 6. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya membaca buku. Membaca buku memberikan kesempatan saya untuk menjadi penulis di program Gendi Sewu Dispusip Surabaya. Saya juga mendapat kesempatan mendongeng di depan Ibu Wali Kota dengan tema stunting. Ayo teman-teman, mari membaca buku di Perpustakaan Lentera Literasi SDN Benowo 1. Salam literasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nanda Dewi Yuniardani dari kelas 6 SDM Bendawa 1 Surabaya. Kegemaran membaca dapat membuat saya menjadi penulis dalam program Geni Sewu yang diinisiasi oleh Dispusip Kota Surabaya. Selain itu, saya juga diberikan kesempatan untuk mendongeng stunting di hadapan Ibu Wali Kota dan jajarannya. Marilah teman-teman kita membaca buku di Perpustakaan Literasi SDN Bendawa 1 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivitri Arozik Alanfani. Saya adalah guru SDN Bendawa 1 sekaligus pengurus Perpustakaan Lentera Literasi SDN Bendawa 1. Selama menjadi pengurus, saya telah menulis 5 buah buku. 3 buku diantaranya berupa kumpulan cerpen dan 2 buku diantaranya yaitu modul pembelajaran bagi siswa. 5 buku ini saya sumbangkan ke Perpustakaan Lentera Literasi sebagai wadah saya berekspresi. Tidak hanya itu, dari kegiatan literasi, saya telah menjadi guru penggerak angkatan 6. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titik Setia Endang. Saya guru dari SDN Bendawa 1 Surabaya. Saya merupakan pengurus Perpustakaan Lentera Literasi SDN Bendawa 1 Surabaya. Dari pengalaman yang saya dapat selama ini, saya merupakan juara 1 tingkat Kota Surabaya dalam pembuatan buku bahan ajar. Dari pengalaman itu, saya membuat berbagai macam buku dan menulis buku yang saya letakkan di perpustakaan ini. Sebagai sarana untuk memotivasi teman-teman untuk lebih berkreatif dalam membuat buku, menulis, dan pembiasaan dalam membaca. Buku yang saya tulis ada buku antologi, ada buku cerpen, dan juga ada buku modul yang bermanfaat untuk anak-anak didik kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yulia Anita Dewi. Saya adalah guru SDN Bendawa 1 Surabaya. Selain itu, saya juga pengurus dari Perpustakaan Lentera Literasi. Selama menjadi pengurus di Lentera Literasi, saya menghasilkan beberapa karya. Di antaranya adalah saya mengikuti seleksi 1000 guru motivator literasi Indonesia. Alhamdulillah, saya juga terakhir kali membuat buku mengenai ketegaran seorang ibu. Saya tulis bersama teman-teman yang lain. Selain itu, saya juga bersama teman-teman yang lain juga menulis mengenai modul pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.